Guys, kembali lagi di channel Rida Merkiat. Oke, di video kali ini gua share resep bagaimana cara membuat acar ala Chinese. Jadi di sini aku menggunakan 2 timun. Setelah dicuci, geprek dan potong kecil-kecil. Dan taruh timun ke dalam wadah besar. Cincang 2 siung bawang putih. Cincang 1 cabai merah. Jadi kalau kalian suka pedas, kalian bisa tambahkan cabainya. Cincang 1 batang daun bawang. Lalu siram dengan minyak panas. Tambahkan garam, gula pasir, saus ikan asin, balsamic, minyak wijen, dan minyak cabai. Lalu aduk sampai semua tercampur rata. Rebus jamur kuping keringnya sampai matang. Lalu angkat dan dinginkan. Rebus kulit tahu kering sampai matang. Lalu angkat dan dinginkan. Setelah dingin, campur semua bahan dan aduk sampai merata.
Lalu tambahkan kacang goreng. Tambahkan irisan cilantro. Lalu transfer ke piring yang bersih dan acar Chinese siap dihidangkan. Oke guys, jadi ini dia hasilnya. Kalian patut mencobanya banget. Nah, selain mudah, rasanya pun juga sangat patut dicoba banget, sangat recommended. Jadi, buat kalian yang suka salad, kalian harus mencoba dengan versi kalian sendiri. Dengan dikasih cabai sesuai dengan yang kalian inginkan, pasti rasanya bakalan enak banget. Gue yakin banget kalian pasti bakalan suka. Okay guys, sampai di sini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih.